Berikut ini cara mengubah bahasa di HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme, langsung saja berikut ini. Caranya seperti ini, buka yang namanya setelan. Tempat mengatur bahasanya itu di bawah ini, di bagian sistem. Nah, ini ada yang namanya bahasa. Pilih bahasa. Misalnya kalian menggunakan bahasa Inggris. Nah, boleh saja seperti itu. Kemudian mungkin kalian terlanjur pakai bahasa Inggris, ingin mengubah ke bahasa Indonesia seperti ini. Buka setting. Dari setting ini gulir ke bawah. Pilih bagian sistem. Logonya seperti ini, huruf A. Kemudian di atasnya paling pertama itu language atau bahasa. Nah, sekarang pilih yang ini. Language. Kalau mungkin bahasa Indonesia tidak ada, pilih add language ini. Cari Indonesia. Misalnya saya tambahkan bahasa Melayu di sini. Nah, itu kan ada Melayu. Kalau ingin mengganti ke bahasa Indonesia, gulir saja bagian ini ke atas. Nah, itu sudah kembali ke bahasa Indonesia. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.